Salam UG Sports. Senang sekali saya Noviawan Rashid Ohrela dapat menemani pemirsa UGTV dalam program UG Sport dengan edisi kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2024. Di mana pada edisi kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang di mana nantinya di sini Nadir Syafiqi selaku co-host dan juga Liaison Officer of Myanmar dan juga yang terhormat Mr. Maung Maung Lin, coach of Myanmar dalam kejuaraan kali ini. Nah, Nadir, selamat siang. Kabar baik? Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan ngobrol santai dengan Coach Maung terkait dengan kejuaraan catur kali ini. Dan mungkin Nadir ya, selama nih beberapa hari ini dengan Coach Maung, sudah kemana saja dan apa yang dirasakan oleh Coach Maung dari edisi kejuaraan kali ini? Untuk sekarang sih aku baru nganterin aja ke hotel. Terus kita sempet untuk menuker uang untuk Coach Maung juga. Kita udah sih itu aja. Kita cuma ke hotel, terus kita nganterin hotel, balik ke venue, udah gitu aja. Boleh nih tanggapan dari Coach Maung terkait dengan kejuaraan ini? Yeah, what is your opinion about this championship, sir? About this championship, I believe this is a very good opportunity for the juniors, boys and girls in our region to try for their norms and titles. And this is being organized in Indonesia. And I truly believe this is very beneficial for Indonesian boys and girls who are on their progress and developing. And especially for the girls session, I'm sure the winner will be from Indonesia. Baik, okay. Berarti sebetulnya memang kesiapan dan juga keyakinannya terkait dengan kontingen Myanmar dan juga kejuaraan ini. Mudah-mudahan Myanmar juga bisa memberikan ya hasil terbaik dari kejuaraannya dilaksanakan ya, yang diikuti tim Myanmar di kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2024. Ya. Baik, kemudian Nadir, bagaimana tanggapan dari Coach Maung ya terkait dengan pertandingan kemarin? Apakah hasilnya memuaskan untuk kontingen Myanmar atau seperti apa? Okay, so what is your opinion about the yesterday match, the rapid test match? Are you satisfied with the result of your participant? Yes, yesterday rapid tournament, my two players, Wayne and Gail, they perform a little bit below their standard. Actually, they should have gained a better position or better point than this. But before coming here, we have to spend the whole night transit in Bangkok. And then it make them tired. And also, to say frankly, they are lack of experience in a competition, international competition, and they are not the best juniors in our country. But anyway, we are promoting and we are trying to bring them here to help the them to get more experience and also to make this tournament successful. So we decided to come and then to be here. Another reason is even though we have better juniors, this is our school time. That is one reason. And another one is about the passport. We have some difficulties about the passport, and many players, they don't have their passports in hand. Even our girl player, she just received her passport just only 3-4 days before coming here. She got it on 27th of June, and then we came here on 2nd of July.
in between there are only 5 days, something like this. So I'm happy to be part of this event, this tournament, and also I'm happy to bring my juniors to come here and play. Yeah, thank you, Mr. Mau dan juga Nadir ya. Dan mungkin pemirsa UTV kita bisa saksikan bersama terkait dengan pairing dari round 9. Mungkin bisa dilihat. Pairing open standard round 1 ya. Nadir, ini bisa kita lihat ya. Di sini ada posisi Myanmar ya, yaitu Lin Phuong Yap ya. Ya, akan melawan dari Feedmaster of Philippines ya. Arca Christian Gian Carlo. Nah, ya. Nadir gimana nih tanggapan dari Mr. Mong terkait dengan pertandingan ini? Okay, so what is your opinion about this matchup, sir? Are you confident? Yeah, for the first round, my Buenos pair against experienced and higher rated Feedmaster from Philippines. And also he's having the black pieces. It's very difficult for him to hold that game, but I'm sure he cannot lose in a very short period. And also we did preparation for him for this round together with our personal trainer. Both of them have personal trainer back home, so we have consulted with them via Zoom and also on the internet. So I truly not expected for a win for the first round, but if he can hold for a draw, it's a very good result for him already. Okay. Yeah. Jadi Mr. Mong bilang kalau saat melawan Feedmaster ini, beliau yakin kalau Lin Phuong ini tidak akan mudah dengan begitu kalah. Yeah. Dan beliau juga berkata kalau Lin Phuong juga sempat berkonsultasi oleh personal trainernya yang ada di Myanmar melalui via Zoom call. Yeah. Dan setelah itu beliau berkata kalau result draw itu sudah sangat bagus dan dia tidak mengharapkan untuk kemenangan untuk di round pertama ini. Iya. Baik, pemirsa UTV kita saksikan lagi tadi pairing kembali di layar kaca. Nah, ini kalau kita lihat ya, mungkin nanti Nadir bisa berbincang ya dengan Mr. Mau. Ya, kalau kita lihat di sini posisi dari Myanmar sendiri ini ratingnya juga di sini ada di poin 1770 ya. Nah, untuk ratingnya. Kemudian sedangkan untuk Filipina itu agak sedikit di atas ya, karena posisinya adalah Feedmaster. Nah, sebetulnya juga pemirsa TV apa yang dikatakan Prof. Mau bahwa sebetulnya Mr. Mau ya, ini tidak target untuk menjadi juara number one ya, atau mendapatkan gelar International Master. Tapi ini sebagai pengalaman ya untuk mempromosikan junior. Baik, kita lanjut ke pairing berikutnya. Bisa ditampilkan di layar. Ya, ini adalah pairing Girls Open Standard Round 1. Di sini ada kembali versus Indonesia Waluko Theodora Paulina. Nah, kalau di sini dilihat lagi nih ya, Myanmar juga nanti bisa disampaikan bahwa ratingnya juga 1671. Ratingnya, sedangkan kalau Indonesia ini sedikit tinggi nih, 1898. Apa yang harus dipersiapkan oleh kontingen Myanmar? Okay, sir. So since the rating of the Myanmar participant is a bit lower than the Indonesia, so what are you preparing for this matchup? For this match, our first target is to get the experience. Number two is to gain some elo rating points.
Number three is to finish in the some decent position, say around in the middle, something like this. That's all. We didn't expect to win the medals, or we didn't expect to win the championship. No, that's we didn't. And also, we know our players, and also we also know the strength of the host, Indonesian players and others. So we are coming here. That is our target. If we can fulfill two of these, this is very successful for us, our mission. Yeah. Jadi Mr. Mo berkata kalau kontingen Myanmar ini tidak datang untuk memenangkan medali ini atau turnamen ini, tapi dia berkata kalau ini fokus untuk memberikan pengalaman kepada junior-junior yang baru ingin naik ke kancah kompetitif ini. Dan beliau berkata juga ini hanya untuk mencari ELO rating untuk di CAS ini. Ya, baik. Terima kasih Mr. Mau dan juga Nadir ya. Dan pemirsa UTV, ini juga harus diketahui bersama bahwa memang kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls CAS Championship 2024 ini yang diadakan di Indonesia dan berlokasi di Universitas Gunadarma Karawaci di Tangerang Banten. Dan memang posisinya adalah siapapun yang mendapatkan gelar di sini, juara di sini, langsung mendapatkan gelar International Master tanpa melalui kompetisi normal. Dan ini juga merupakan ajang prestisius di benua Asia untuk Under 20. Dan pemirsa UTV, kita simak kembali di layar kaca terkait dengan pairing Girls Chess Championship ya untuk Open Standard Round 1. Nah, di sini ya Nadir ya, kalau kita lihat posisinya kan ini akan bertanding di papan kelima. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Wang bahwa ini juga nggak mencari juara ya, bukan number one ya, tapi untuk experience dan ilerati. Nah, mungkin untuk kedepannya nih, setelah kejuaraan ini, apa yang disiapkan oleh Mr. Maung dan tim ya untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya? Okay, after this tournament, what is your objective and what are you going to prepare for the next tournament? After this tournament, we are sending about 16 players to Penang, Eastern Asian Youth Championships, under 8, under 10, under 12, so and so. We are sending there. We have our junior players. We are there. They will play, but two players coming here, they are not going to play in Penang, because it's too long for them to be away from their schools. Yeah. In fact, we have better juniors, some FMs, they are around 17 or 18 years old, but they cannot come. And then one was in Kazakhstan, Almaty for Asian Youth Chess Championships, and just came back from there. So he couldn't join here. Yeah. So, and also we have to allocate the players, here this player, here that player, here those players, something like this, for the tournaments. Yeah. Jadi Mr. Mo berkata kalau untuk turnamen selanjutnya yang kontingen sekarang ini tidak akan dikirim ke turnamen selanjutnya gitu, karena mereka masih memiliki junior-junior yang lain dan mungkin junior-junior lain yang lebih baik dari kontingen sekarang. Jadi mereka ingin memberikan kesempatan lainnya untuk junior-junior tersebut. Ya, baik. Terima kasih Nadir dan juga Mr. Mau, bahwa memang sebetulnya ini banyak ya, selain memang ada ya pemirsa UTV yang atlet yang bertanding di sini untuk mendapatkan, ada yang ingin mengincar International Master atau mungkin dari PIN from Thailand itu ingin mendapatkan gelar the first atlet catur ya, untuk Grand Master from Thailand. Ini juga sebetulnya ajang yang bagus ya dari seluruh negara-negara di Asia, dan juga ada 9 negara pemirsa UTV yang bertanding di kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2024.
ada selain Indonesia, kemudian ada Myanmar, kemudian ada Filipina, Vietnam, Thailand, kemudian ada Mongolia, dan juga ada China Taipei, dan juga Singapura. Nah, ini juga salah satu negara-negara yang kuat di olahraga catur, kemudian bertemu di kejuaraan ini. Baik, kemudian Nadir ya, ini kita masih berbincang dengan Mr. Maung ya, terkait dengan sebetulnya karakter atlet ya yang dibawa ke kejuaraan ini ya, seperti apa? Apakah memang mereka kan tadi pengalaman ya, mencari experience ya. Karakternya seperti apa? Apakah mereka itu adalah atlet yang karakternya menyerang atau atlet yang cara permainannya itu lebih bertahan? Okay, so what are the characters of your players that you bring here? Are there the type of the attack or they defend in the game? They are mostly positional players, but when they have chances, okay, they will go for attack too. But out of these two players, the boy has more experience, and also the girl, she has competition experience locally in Myanmar, but for internationally, she is short of experience. Yeah. Okay. Jadi Mr. Maung bilang kalau tipe-tipe player mereka ini adalah posisional. Jadi mereka kalau mereka menemukan kesempatan baru mereka menyerang. Nah, untuk ya player-player ini, yang satu lagi yang Lin Phone itu dia sudah memiliki lumayan pengalaman, dan untuk yang perempuan, kategori perempuan yaitu Lin Lin, dia untuk pengalaman internasional agak lebih sedikit dibandingkan Lin Phone dan memiliki lebih banyak pengalaman lokal di kancah lokal. Baik, nah ini juga sebenarnya lagi-lagi ya experience dan bagaimana Myanmar mempersiapkan full atlet ya di Chess Championship ini untuk nantinya bisa berkembang ke depannya ya Nadir ya. Baik, kemudian kita juga selain di kejuaraan ini, kita dari Universitas Gunadarma ya, ini juga salah satu kebanggaan dari Gunadarma, yaitu memiliki dua robot yang ditampilkan di ajang ini. Ini juga menjadi salah satu hal yang menarik ya Nadir ya. Nah, apakah Mr. Maung sudah mencoba ya atau melihat ya dari robot yang disajikan, karena ada di lantai 11 maupun lantai 12. Okay. So, have you tried the robotic chess that in the 11th or 12th room? Have you seen or have you tried it before? Yeah, I've seen robotic chess there, but I haven't tried. But I haven't tried it. But I plan, and then I want my players to try for this. Okay, jadi kata Mr. Maung, dia belum pernah nyoba, tapi dia ingin untuk kontingennya itu mencoba. Baik, karena ini juga sebetulnya penting ya, mencoba bermain robotik ya. Iya, robotik. Chess, robotik ya. Karena memang robot ya, pemirsa TV, keunggulan dari robot catur Gunadarma ini adalah semakin banyak bertanding, maka robot itu akan semakin pintar. Iya. Lebih smart ya daripada sebelumnya. Dan kita saksikan suasana pertandingan di ya, ini pemirsa UTV, suasana venue dari kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2024. Nah, mungkin Nadir mungkin Mr. Maung bisa menjelaskan ya, atau bagaimana tanggapan melihat situasi saat ini? Apakah ada atlet from Myanmar di venue ini? Can you explain or can you see the athlete from Myanmar from here in the venue? Yeah, but now is a bit far, and then I cannot see. Baik pemirsa UTV, kita tadi ya melihat suasana pertandingan di langsung dari venue kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship
2024. Thank you so much, Mr. Bao, dan juga terima kasih kepada Nadir ya, selaku Liaison Officer ya, yeah. LO dari Myanmar. Dan pemirsa UTV, kita akan terus mengabarkan perkembangan dan kejuaraan Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2024. Terus saksikan UG Sport pada edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.